Jalane ra. Malah di gua sih San Rono kan. Kembali masih pada tendangan kawan saja bagi PLG 10 detik.
kembali kepada perusahaan. Pelanggaran dilakukan Persebo Bonosari terhadap seorang Idris dan kembali menghasilkan tendangan setis yang sangat berbahaya. Kembali lagi mengacau pertahanan Persebo Bonosari. Lagi-lagi tendangan setis kembali tendangan dapat diambil oleh seorang Fajar. Kita akan kembali Fajar Mirsa mengambil tendangan terus sudah dilakukan oleh pemain wanita Fajar. Tidak ada yang mengenali bola tadi. Kembali masih 53 cm masih aksi bulu dari awal. Apa dengan sebuah bola bisa lagi-lagi lebih dekat. Kepada posisi di sana, satu cukup jatuh kembali. Langsung kembali di kotak besar. Ini yang sebesar kotak akan cukup bertahan. Cukup jatuh kembali di kotak. Wah, cantik. Bala akan memberikan dadan satu seorang muda bersahaja akan kita mengetahui kita melakukan untuk bertahan Naik ke
Kembali ke dalam kembali ke dalam perasaan kepala sari.
Bola besar kepada Joko besar kebocoran bola kali ini masih Joko. Bola kembali ke belakang serang Aji. Ular Joko kembali ke Joko bertahan bisa. Masih ada serang Aji kembali ke belakang kali bola. Ular Joko kembali bisa. Kepada seorang Reza bisa terlepas. Masih Reza memberikan umpan terlepas. Masih kembali ke belakang lagi berhasil 10 detik. Masih kembali ke belakang lagi berhasil 10 detik. Masih kembali ke lagi dekat berat kerja kekal hanya dua. Lalu kembali berusaha masih mampu kembali di pelatih. Pemain belakang ada Alki Sinukete. Kembali nomor 16 semua sebelah lalu kembali terlepas. Otak lagi diberikan kejalan sekembali ke jatuh bertahan. Oh, namun kembali keluar saja bisa. Dalam kasih karena sekembangan kawan saja. Kasih terasa kekal saja. Kawan-kawan, siapa yang lain?